Rio Diki Bertawan dari PSHT Masjid Makmur dengan Ali Nurahid dari PSHT Lembung Jaya. Ayo, merah. Merah ya. Biru. Keputusan bola. Keputusan bola. Hubungan persilan sudut biru tidak datang dengan kepertandingan atas keputusan Dr. Anpin dan persilan sudut biru tidak melakukan pelanggaran, maka pertandingan ini dimenangkan oleh persilan sudut biru dengan kemenangan teknik. Babak pertama selesai. Ayo, pasti. Babak kedua dimulai. Ayo pesenin. Ayo.
Mandiri Partai ke-38 kelas A Putra Dewasa. Ali Nur Wahid dari PSHT Teluk Gulang menepati sudut merah menghadapkan Mandala dari PN Teluk Jaya menepati sudut biru. Untuk segera melakukan penimbangan ulang partai biru. Yang Kristia Sudu Merah dapat satu putri. Dapat sekali gunting apa pula? Dua kali. Ayo. Iya, masuk itu. Keputusan pemenang pada pertandingan ini dimenangkan oleh pesilat dari sudut merah dengan skor 5-0. Tata.